Oke. Kameraku tak sensor. Di sensor. Sensor. Mana. So, we are still in the decimals. Kita masih di desimal ya. The sky. Chapter 4. Kita masih chapter 4. Cer, mister. Nggak ada ulangan lagi kan minggu depan. Science? Bukan, math. Math, enggak dong. Kalau kamu mau enggak apa-apa sih, Jeffrey. Enggak mau. Iya, mister. Tapi enggak hari Selasa ulangan kan biar cek lucu. Bosan sih, iPhone X. Ini kan grade 5. Ini grade 5. Mau mister kalau ulangan 100 tapi dapat iPhone 12. Nanti kalau udah keluar. Yang sponsorin siapa? Mister. Kok Mister Dhani yang sponsorin gimana toh? Nanti biar Mister juga dapat duit. Bayarin Mister juga dapat iPhone-nya. Kan nanti dapat uang. Nanti dapat untung loh. Dapat duit. Menang dapat Indomie 1000 bungkus. Jangan, kita dikasih laptop ROG. Wah, laptop ROG lagi. Aduh. Wah, yang apa namanya, RAM-nya yang paling gede. No. Dan VGA-nya. Oke. Itu bangkrut. Kita mau lanjut untuk fractions. Untuk decimal. Decimals. Oke. So. Jatuh. Kita coba dulu. Try it first, okay? 0.6 plus 0.8 equals 1.4. Satu titik empat, aku ngikut Dario aja. Hey, in English dong. Dario aja. 1.4. 1.4. 1.4. Okay. Plus. Nah, sekarang kita coba pakai soal cerita ya. Aduh, Mister, jangan. Wah, soal cerita itu sudah neraka bagi saya. Tapi, dan Mister, auto remedy. Iya. Udah, wes nggak ngerti ya. Ribbon. Itu nama mobilku loh, Ribbon. Kok nama mobilmu Ribbon? Innova Ribbon. Mobil gua kasih nama Ribbon. Enggak, kan merek Innova Ribbon. Oh, Innova Abon. Iya, enak toh. Lo kamu bilang. No, 0.09. Malah tambah bingung. Aku tambah pinter. Sip. Ya pinter nota enggak bu Jeff semenjak. Udah ada mister. Tapi ya, pinter nyontek kamu. Saya mau pintar mencontek. Oke, kita coba. Siti. Lah sikil ngono. Siti bol. Kilogram. Use. Sama limu. Aduh, mister, kalau udah 7 ada 5-nya. Nah, aku bingung, mister. Nggak makan. Yang aku bingung. Ini tuh 12. 4,75. 4,75. 4,75. Hitungnya gimana? 4, 5, 7, 5 tuh ya, mister.
Ya gampang, awalnya 8 dikurangnya 3 dulu 5. Habis itu 7 5. Oke. 5 dikurangi 0,5. Nanti 0,25. Habis itu 5. Yang tadi sisanya dikurangi 0,25 sampai dengan 4,75. Oh, benar kan? Oke. Mister masih pusing. Iya, pelan-pelan. Kita pelan-pelan ya. Gara-gara ada omongannya Dario loh, Mister. Oke, sekarang Dario mute dulu, bentar. Ini Mister jelasin kenapa bisa begini. I will explain why it can be like this. Dari perang pro. Oh. Oke. Oh, langsung hilang. We use this one. So, city bot 8.5. Maybe I will try use this one. City bot 8.5, right? And then she use 3.75. Jadi beli 8,5, pakai 3,75. How much flour had she left? Sisanya berapa? Berarti kan dikurang. Iya. Nah, kan 8.5. And then 3.75. Bukan 75, 75. Oke. Okay. Kan dikurang. Nah, ingat. Apapun yang di belakang koma, itu bisa kita tambahin 0 sebanyak apapun. Maksudnya? Jadi di belakang koma itu nolnya bisa kita tambahkan sebanyak apapun. Untuk nol ya. Jadi kalau ini. Satu bisa apa enggak? Misalkan satu. Itu sebenarnya 1,0. Mister, Mister. Yep. Mister. Nah kalau nolnya kita tambahinnya satu doang. Nah tergantung kita butuhnya berapa. Seperti ini. Kalau misalnya angkanya yang di bawah itu banyak gitu toh, kita kasih 0. Iya. Selalu ingat pokoknya kalau koma berapa dan belakangnya kosong, kita jadi bisa kasih 0 lagi. Jadi buat pelengkap itu toh. That's right. Nah, karena kita cuma butuh satu, kita pakai 0 ini satu. Nah, kita kurangkan seperti biasa. 0 kan kita jadikan 10. Ya kan? Iya, 10. Itu karena 4. Ambil dari sini. Ini 4. 10 minus 5 is 5. 4. Nah, 4 ini kita ambil. Karena kan ini 7. Oh. Kita jadikan ini 14. Kita ambil dari sini, dari 8. 7. Ini 8-nya jadi 7. Jadi itu 7. 14 minus 7 is 7. 7. Berarti ini 7 minus 4. Tinggal dikurangi 4. Yap. Paham? Oh gitu. Paham. Oh, okay. Ya, itu bukan ini. Oh gitu. Kita ulangin jadi lagi ya. Seperti guru. Bingung Dario. Nah ya kita... kalau Dario langsung eh. Kita ulangin lagi. Kita soal cerita lagi. Oke? Okay? Yes. Ya mau, Mister, kalau ulangannya kayak gini lebih enak. Ulangannya mau soal cerita semua? Enggak. Nggak mau tapi ulangan. Lain kali aja. Loh. Satu tahun lagi. Satu tahun lagi. Itu berarti kamu udah kelas... 6. Udah kelas 6 tahun. Ini DOB ketinggalan pelajar banyak oh ini. Banyak. Ayo. DT, belum ini, belum itu. Astaga. Sekali kenanya langsung semalaman harus selesai. Foto. Nanti pas sudah masuk sekolah, DE ngerjain itu sendiri. Oke, ini pertanyaannya. 4.75. Ini diapain? Ditambah atau dikurang? Four point zero one.
Ingat. Dah, gitu aja aku pokoknya ngikut aja. Yang susah, saya karena ada liter. Karena ada liter. Aku aja belum ngitung loh, Mister. Karena ada liters, jadi kita ingat pakai liters juga. 4.01 liters. 4.01 liters. Oke. Okay. Caranya ini ngerti, Jeffrey, ngitungnya? Iya, ditambah. Ditambah kayak biasa. Oke. Okay. Iya, Mister. Tapi aku nggak sanggup kalau cepet-cepet. Iya, pelan-pelan aja. Iya, Mister. Ngegas loh, teman-teman. Kita pelan-pelan. Kita pakai yang pelan-pelan, oke? Kok gas malah tambah bingung. Ya, ya, Mister. Tambah nanti kita otaknya hilang. Malah tambah budrek gitu loh. Oke. Okay. Langsung teman-teman kok kayak pakai cheat ya? Ini Mister campur ya. Jadi kadang ada soal penambahan, ada addition, ada subtraction, ada multiplication, ada division. Kasih tahu ini tuh ditambah, ini tuh dikurang, ini dibagi, ini dikali. Justru ini kalian belajar word problems biar kalian paham mana yang ditambah, mana yang dikurang, mana yang dikali, mana yang dibagi. Oke? Okay? Iya, Mister, kalau kita ngerti artinya. Pelan-pelan. Yeah. Jadi kalian kalau mau tanya artinya ke Mister nggak apa-apa. Kalau kalian pas DT begitu, tanya ke Mister WhatsApp nggak apa-apa. Soalnya dulu Sain juga gitu sama Miss Kurnia. Kalau satu pelajaran biasanya kalau lagi ulangan itu diartiin biar dibahas bareng artinya. Ada bagusnya tanya ke Mister aja. Mister kalau artiin nanti kalian malah jadinya nggak belajar bahasa Inggrisnya dong. Ya Mister, nanti setiap soal desainnya punya ini ya Mister, artiin semua. Mbak, aku maksudnya nope. Apa ya? Itu bacanya itu sack ya? A sack. A sack. A sack of potatoes weigh 15.45 kilograms. Oke. Okay. Tapi kok baca sack itu kayak kasar-kasar dikit gitu. Kasar kenapa? Sack. Itu Mahmud. Sack. Bought kilogram. 3 such Mahmud. Sacks. Mahmud membeli 3 berarti apa itu sack? Itu dikali. Karung. Sack itu karung. Maybe. What was the total mass beratnya? Berapa total? Oh, tahu aku. Oke, Mister tanya dulu, Mister tanya dulu, Mister tanya dulu. Ini diapain? Ditambah, dikali atau dikurang atau dibagi? Dikali kayaknya. Li. Dikali. 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 Kan about three. Right. Oh iya ya. Yeay, berarti tebakanku benar, tapi saya tidak percaya diri. Jangan gitu dong, Jeremy. Parah nih. Pede dong. Terima, Mister. Berarti itu jawabannya. Jadi dapatnya berapa? Tinggal dikali biasa. 46.35. Oh, itu banyak itu. 46.35. Tulis-tulisan nggak bisa. Yeah. We got 46.35. Oke? Iya. Oke, okay, kalau gitu sekarang Mister kasih satu soal. Tapi dicampur. Kesempatan paling enak di mat itu pas sudah desimal. Kenapa? Karena enak kalau hitungnya daripada kayak yang matematika biasanya itu loh, Mister. Oh, yang pecahan-pecahan okay. Itu kayak oh, yang pecahan-pecahan diputer-puter gitu loh. Iya, pecahan memang muter sih. Oke, okay, coba kalian tolong ambil notebook kalian, kerjakan ini, oke? Okay. Coba halaman berapa? Enggak ada halaman. Kita enggak pakai halaman. Ini harus dicatat. Catat. Jadi catat. Halaman berapa, Mister? Enggak ada halaman, jadi kalian langsung, oke, okay, langsung catat soalnya. Di mana? Di notebook kalian. Oh, di notebook, aku dengarnya workbook. Notebook. Oke. Okay. Tunggu Mister okay. Lagi nyari. Jadi Dario jangan jawab dulu ya. Tunggu ini sumpah lagi. Lo Dario ini ketemu Matt. Dan dihapus ya. Terlalu cepat. Pertanyaannya juga ditulis ya Mister. Iya, pertanyaannya ditulis. Berapa soal? Satu soal dulu aja. Aku ayo.
Dario. Jawab dar, jawab dar. Jangan, jangan, jangan. Enakan kalian. Kamu jawab. Kamu jawab, kita nyalin dar. Kamu jawab. Bayarin dar, kamu jawab, kita yang nyalin. Jangan. Nanti tak suruh bayar. Tak sokok. Nanti tak bayar kok, tak bayar 1000. Oh, sorry. Bayar 10.000 ae. Ini aja udah. Tak bayar 100 rupiah. Tak bayar 1000 dolar loh. Tolong dar, jawab dar. Iya. Jangan di-mute dar. Parah ini. Milinka masuk toko utama. Milinka head 1 triliun meter. 1 meter. Ini dulu. Milinka had 13.55 meters of ribbon. She cut the ribbon into 5 parts with the same length. What is the length for each ribbon? Aku aja belum nulis soalnya loh, Mister. Ya, silakan tulis. Mohon bersabar. Ini ujian. Tapi kalau ngomong R kok agak beda gitu dong. R 2.714. Dikasih tahu, jangan langsung dijawab. Untung aku enggak terlalu dengar. Untung saya tidak dengar. Kenapa jangan kau? Dijawab, jangan dijawab. Aku enggak dengar belas. Nanti Mister minta karena ini tokoh utamanya Milinka, Mister minta Milinka yang jawab. Wek. Untung saya bukan. Kenapa Milinka? What's wrong? Gila. Udah jangan jadi tokoh utama lagi dah. Santai ya, Mister. Padahal bisa terkenal loh, Mil. Aku sudah bingung, Mister. Bingung, Ashley. Saya menemukan jawaban ya. Kamu, Jeffrey. Enggak. Cuma nunggu dari jawab, aku kan bisa ngomong juga. Ini kira-kira diapain? Diapain, Gil? Diomongin. Dibagi. Benar, dibagi. Hanya Master Dario yang ngerti. Dan Master Mister, tadi 13.57 aku sampai salah nulis soal loh tadi, Mister. Tadi karena Mister memang tulisnya 13.57. 13.57. Apa bisa dibagi? Habisnya dibagi kan lagi ganti. Yap, Milinka. Benar, dibagi. Oh. Yap. Karena ditulisnya she cut the ribbon. Berarti dibagi dong. Kalau aku pikir itu dikurangi loh, Mister. Dikurangin sama yang baginya, mana? Baginya korogapit kan, Mister. Yap. Boleh. Kalau kamu mau. Banyak. Aku tambah mumet lagi sama Matt. Aku kesel lagi sama Matt. Hitung otak. Kayaknya gak tau tapi. Kayaknya gampang ternyata menjadi susah bingung. Lagi. Susah loh, Mister. Bingung. Saya tidak mengerti. Tidak mengerti. Bingung. Saya marah sekali. Oops, sorry. Oh, Nopen. Oops, sorry. Kok ada merah? Sensor ada merah-merah mobil. Nah, merah-merah putih hormat gerak. Itu error apa, Mister? Coba kalau kita misalnya coba. Video call Mister di lapangan gitu ada hormat bendera, kita ditampilkan bendera kita berdiri terus hormat gerak. Ya Mister, kapan hari yang waktu aku acara buat TV kan? Violetan ngono Mister. Ya. Kenu sama Tejolin, aku itu di belakangnya Tejolin gak kelihatan loh, Mister. Awalnya Tejolin. Mister, Mister. Mister. Aku malah kelihatan loh, Mister. Itu dari sekolahnya suruh difoto, di videoin atau difotoin hormat bendera. Kan di depan tokonya kan ada buat anuin bendera, ya udah di sana. Kok gak bilang bingung ya? Oke. Di rumah aja ada. Milinka, finish? Jangan pakai virtual, aplikasi gambar okay. Tadi. Gak bisa, Mister. Gak bisa, Ashley. Mister bingung loh,
surrender. Gak bisa, Mister. I surrender one chip challenge. Be yourself and never surrender. Emang kamu one chip challenge? Jawabannya server beda server. Seperti kata Naruto. Sudah beda server. Oke. Okay. Oke, okay. Kalau gitu kita coba aja. Kita kalah. Ah, bingung, Mister bingung. Nih, Mister ini iya. Gimana? Kok baru gabin be apa coba? Pusing ya. Kan 5 sama 5. Itu 5 parts kan? 5. Berarti 13,55 13.55 divided by 5. Aduh, Mister. Aku 13. Otakku pegel. Berarti ini otak otakku pegel. Nah, komanya ini, poinnya ini kita taruh di atas. Hah? Aku, oh, iya. Ini aku lagi enggak mau pakai otak. Sudah. Terus 5 kan? Ya. Sudah, Mister. Sudah, bisa, Ashley. Berarti... Sudah. Oke. Okay. Huh? Dapat 7-nya dari mana, Mister? Kan 35. 5 bagi 5. 5-nya kok panjang atasnya? Abis tiba-tiba tadi ditanya sama Jeffrey, jadinya... Kok 5-nya kok tak semakin lama semakin mengecil, ya? Beka. Apakah dia sudah letoy? Mister, 2.71. Good job. Oh, udah. Loh, oh iya. Oh iya. Aku lagi enggak mau pakai otak. Oh iya. Baru mengerti saya. Everyone understand? Paham? Nggak mengerti, Mister. Nanti kalau ulangan kasih tahu itu dibagi atau dikurangi. Loh, nggak bisa. Word problems nggak bisa gitu dong. Harus. Nggak bisa. Harus kita tanya. Halo, kita kasih tahu jawabannya. Oke. Oke, thank you. Ini sudah, Mister hapus ya. Aneh. Show me your money. Iya, Mister. Sekarang nomor dua. Nanti saya kasih ini loh. Ah, gitu ya. Oke. Okay. Mainannya Hasbro. Parah. Ashley kan? Ini awas Kiopre. Ini ku awas Ashley. And siapa ya? Mister cewek ya, Mister. Selamat. Nah gitu selamat. Dong. Cewek sama cewek. Selamat saya. Selamat banget. Yang cowok-cowok selamat semua. Ini yang dipakai cewek terus loh. Wah. Kan iya. Abis yang DT kemarin yang dipakai cowok semua. Oh iya. Masuk akal juga. Iya, Mister. Berarti enggak ada kita. Tapi tadi ada Jio. Ya, enggak ada Mister. Tapi Lito, tadi ada Free. Tapi masalahnya di sini tuh ceweknya cuma dikit loh. Ya, enggak apa-apa dong, Mister pakai dikit-dikit. Mister. Tunggu, Mister. Tadi jawabannya berapa ya? Ya ampun. Yang nomor 1. 2.71. Nah, yang itu. Nomor 1. 71. Oh iya, yeah, thank you. Oke. Okay. Soalnya tadi aku cuma bengong ngomong-ngomong, aku belum nulis jawabannya. Wedan 1.5 liter. Itu sangat-sangat biasa. You both. Let me think about the number. Kan dulunya email. Harusnya kita itu bisa beli apa aja, pas Mister tulis.
soalnya emang harus kita bisa beli Indomaret. Oh, gak bisa ditulis. Ngebug, gak bisa ditulis. Enggak, Mister lagi mikir kata-katanya. Oh, berarti Mister belum menyiapkan. Nope, Mister biasa kalau pada soal. 10.15 ya. Tunggu sampai 10.15. Ayo, ayo, ayo. Kita tunggu. Biar selesai belajar. Hey, yo, yo, what's up, bro? Cuy, asli, oi. Guys, dari BD. Ya, ya. Aman ya, aman ya. Cuy, oi, gitu loh, cuy, oi, gitu loh. Oh. Kamu ngerti parodi yang ABC Coffee. Tapi kalau aslinya itu kasar sih. Yo, kasar, bukan kotor. Loh, ini kok ada berdua? Dikerjakan. Ayo, what's up, cuy, oi. Come on, come on, come on. Ayo, gak berani sih, guys. Tapi kalau di videonya itu emang mantap gitu. Nah, Randy Ranger selak gitu omongan. Oh, oh, oh. Kan Jeremy, sudah selesai? Sudah. Oke, Dario, aku nanti ya. Aku gak tau, Mister. Mister, aku tidak tahu, Mister minta Vio. Yang jawab. Hmm? Kenapa milin kah? 1/2 itu 1.2. Nope. 1/2 itu setengah. Half. Oke. Okay. Ini Mister sengaja campur biar aku kalian masih ada paham. Kalau dicampur gitu. Waduh. Nanti aku bingung, Mister, soalnya kan half. Bingung. Oh ya, Mister, ada 1/2-nya loh. Ini Mister sengaja campur. 1.5-nya. Oh, yang itu 1.5. Kok help me, Mbak, Jeffrey? Ini apa sih ini? Tidak tahu lah aku. Ashley bought 1.5 liters. Jangan-jangan jawabannya Theo ini tuh about half from Ashley's milk. No. Gimana? Nggak tahu, Mister. Oke, okay, Vio, Vio, Vio bisa? Saya tidak tahu. Bisa? Jawabannya dapat berapa? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, oke. Okay. Nggak bisa. Oke. Nggak kuat. Let's do it together, oke? Okay? Oh, juga nggak bisa. Berarti jangan-jangan Ashley tinggal 3, Mister. Let's do it together, oke? Okay? Kita bareng-bareng, yuk. First, Ashley bought 1.5 liters, right? Iya. 2.25 liter. Ini dikurangi ya, Mister. Nah, ini langsung siomongin. Yang kita cari siapa dulu? 0.75 toh, habis itu tinggal ditambah. Sebentar. Berapa dar? Aku mau tahu jawabannya. 2.25. Yeah, that's right. Dari Yo ini jadi mesin kita juga lama-lama. Bagus. Thank you, okay. Mencetak jawaban. Sekarang Mister jelasin, Mister jelasin. Kenapa bisa dapatnya 2.25? I will explain it to you, okay? Tulisannya. Sorry. Okay, Ashley bought 1.5 liters. Vio bought half of, ini bukan from, sorry, of Ashley's milk. Jadi dia beli setengahnya. Aku pikir dari Ashley. Okay. Berarti kan diketahui untuk Ashley, kita tulis dulu, Ashley 1.5 liters. Itu kok kayak Vio bukan 5 atau Mister? Iya, Mister kan susah ini ngetiknya. Ada titik yang pakai mouse. 1.5 itu, adanya 1.15 itu. Oh, gede banget kayak tompel. And then Vio got half of Ashley. That means Vio belinya half dikali 1.5. Oh, aku udah bingung tau, Mister. Atau bisa begini. Atau 1/2 dikali jadinya. Atau bukan dikali, karena 1/2 itu kan sebenarnya pembagian. Berarti bisa kan dikaliin 1.5 divided by 2. Iya. 1.5 dibagi 2. 1.5
1.5 itu dah. 1.5 divided by 2. 0,75. Berarti kalau kita bagi pakai 2. Yep. Loh, satunya 2 kan di atas 1, berarti kita pakainya 0. Oke. Loh, satunya itu kemana, Mister? Satunya tetap dipakai. Sekarang lihat 0, ini kan ada koma. Komanya kita atau point, itu kita taruh di atas. Langsung ini 15. Oh, ini kalau yang versi desimal ya? Iya, ini desimal. Mister, Mister nanti kalau udah caranya selesai tolong screenshot ya. Oke. Kenapa kamu nggak tulis sekarang, Jeffrey? Hah? Kenapa kamu nggak tulis sekarang? Males. Lah, kalau gitu Mister nggak screenshot. Tanya penuh, Mister, buku tulisnya. Kalau gitu Mister nggak screenshot. Ini itu 1/5 liter. Ini Mister ya? Loh. Nah, kok ada Mister 15, Dona? Iya, ada Mister Dona bentar. Untuk 15. 2 kali berapa mendekati 15? 7. 7. That's right. 14. Minus. Sabar Mister, pelan-pelan. Ini kan 1. Enggak, 1 jawabannya. Berarti 0.71 gitu tah? Bukan. 1 ini kan kita bisa taruh 0 karena lihat di belakang koma itu kita bisa taruh 0 sebanyak apapun. Mister, Mister. Mister. Yep, yep, yep. Komanya itu point kan? Point. Dalam bahasa Inggris pakainya point, tapi kalau di bahasa Indonesia kita pakainya koma. Soalnya aku dulunya kan seringnya ini point-point yep. Gitu. Iya. Yeah. Sama miss dulu. Nah, ini kan ada 0. Jadi kan 10. Itu nggak cukup. 2 times 5. Jadi Vio bought 0.75 liters. Uh-uh. Itu baru Vio. Yang ditanya all together. All together. Yeah. 1.5 + 0.75, which we will get 2. Komanya boleh aku jadiin titik kan? Boleh. 2.25. 2.25, ya. Yep. Nah, understand? Oke. Okay. Yes, yes, yes. Masih bingung, Mister. Masih bingung, nggak apa-apa. Mungkin kita... Mungkin belum terbiasa kayak... Iya. Yeah. Yeah. Fraction itu. Kan fraction okay. Aku paham aja lama loh, Mister. Mister. Yes, Vio. Mister. Katanya Marco, uh-huh. Marco live sendiri terus belum bisa masuk breakout lagi. Oh really? Wait, 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 wait. Oh ini Marco. Marco. Karena Marco namanya tadi salah. Oke. Okay. Thank you, Vio. Oke. Okay. Semuanya paham? Understand? Yes. Understand. Oke. Okay. Satu soal lagi ya terakhir. Understand. One more. I am back. Baliknya lo, Mister. Hai Marco, sorry. Karena tadi namamu bukan Marco di sana. Lu siapa namanya Marco tadi? Garis-garis, gak tahu. Makanya kan udah diomongin Mister Sensor sama Zoom parah. Oke. Okay. Nanti Marco, nanti ini Mister ketaro di YouTube, jadi Marco bisa nonton lagi kalau ketinggalan. Itu Marco ada. Yep. Di sebelah saya gambarnya. Ini PLH langsung keringet dingin aku. Aduh, langsung PLH deg-degan aku. Ulangan kah? DT kah PLH? Iya. Ulangan. Ulangan. Siap-siap menyontek. Mister kasih pilihan. Kalian mau soal satu lagi atau Mister udahan di sini biar kalian bisa belajar PLH? Udah ada Mister, udah aja. Aku mau belajar PLH. Aku mau belajar PLH. Oke. Okay. Kok kayaknya belajarnya ini cuma masuk terus live lagi tuh. Kayaknya. Kita PLH itu ulangan jam berapa toh? Ini 15. Mister Dona, jangan susah-susah ya. Tolong kasih tahu Mister. Mister Donanya lagi enggak ada. Oke, jangan gitu. I will see you again next week then. Ingat untuk ya, kita di sini aja cuma bentar lagi aja lo. Ingat untuk sayang siap DT minggu depan ya.
Lagi gak siap gitu. Peter. Saya tidak meniati DT ini. Tapi jangan harian, jangan harian Selasa. Sudah. Masanya science kan Selasa DT. Kayak kalian DT match. Soalnya DT match. Itu. Hari ini DT loh ya. Peter, soalnya jangan susah-susah, Mister. Bilang soalnya jangan susah-susah. Soal apa? Soal sains. Yang di belakangnya. Di belakangnya mister itu loh. Soal PLH. Oh, soal PLH. Tadi udah lewat. Susah ya, Mister Don? Gak susah, katanya Mister. Susah loh. Gampang banget kan? Harusnya gampang. Gampang. Gampang dari Hongkong. Untuk sains juga gampang. Tenang aja, sains juga gampang. Oke? Sains Selasa depan. Jangan sainsnya susah kayak harus Inggrisan. Worksheet-nya kalian bisa, berarti sainsnya juga bisa. Enggak, Mister. PLH itu bahasa Inggris. Ada yang lihat buku loh, Mister. Loh, enggak masalah lihat buku kalau worksheet. Itu kan namanya juga kreatif. Tapi dia tuh jangan lihat buku dong. Kalau lihat buku, worksheet-nya pasti bisa, Mister. Pakai induk. Kalau worksheet-nya jangan lihat. Mencintai. Ini sama Mister pokoknya latihan bahasa Inggris ya. Jadi Mister kasih tahu dulu. Untuk DT Science, karena bakal ada esai, bakal ada uraian, itu Mister pertanyaan pakai bahasa Inggris. Tapi kalian kalau mau jawab, sebisa mungkin pakai bahasa Inggris. Kalau Indonesia? Dicampur nggak apa-apa. Mister nggak masalah. Mister. Yep. Kenapa nggak soalnya pakai ada pilihan ganda aja lebih enak kita? Ada pilihan gandanya ada. Pada esai kita harus kayak bla 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 bla. Masalahnya science. Untuk science itu lebih banyak esai. Kenapa? Karena kalian harus paham. Kasian banget gitu loh kita. Kalau pilihan ganda itu cuman menghafal.